Halo teman-teman, bersama saya Irfan Helmi. Ini saya punya burung ya, lovebird, namanya Jilong. Kasihan dia, lagi muyung sakit. Ini tadinya punya pasangan, betinanya mati. Kasihan. Nomor 4. Atas 4. Terus ditinggal mati sama betinanya. Terus anaknya juga ikut mati, kasihan. Gak tahu kenapa nih. Mungkin pengaruh cuaca kali ya. Panas, terlalu panas, terus malamnya dingin. Saya mau coba obati. Kasihan dia muyung. Ya, BO. Yuk, nomor obat yuk. Ya, satu, dua, hei. Tiga, diam. Diam, diam, diam. Buka mulut. Buka mulut. Celangap, celangap. Ya. Empat. Lima. Nah. Ya, semoga sembuh ya. Wes. Terbang dia. Kasihan dia muyung. Muyung, muyung. Lucu ya. Tadinya punya pasangan ini burung, bos. Betinanya mati, terus netes, nelor empat, netesnya semua empat, terus apa namanya? Ya kasihan juga lah. Atas 4, telur 4,
Ya, anaknya juga mati semua. Mungkin terpengaruh sama cuaca kali ya. Cuaca sekarang lagi panas banget. Dan malam sama apa maju ke subuh itu cuaca dingin banget. Gak tahu ya. Gak tahu kan karena cuaca atau gimana gitu. Ini burung-burung saya pada mati nih, kasihan. Kita kembaliin ke kandang. Iya. Masuk, masuk. Nah, biasanya begitu teman-teman. Biasanya burung paruh bengkok itu kalau lagi perubahan cuaca ya suka ada aja lah yang begitu. Kasihan kan? Kalau tidak diobati terus ya mati lagi. Kayaknya harus sayang-sayanglah pada binatang ya, mengasih mengasih makan gitu. Terus ya harus dirawat lah. Mereka juga sama apa namanya ya? Namanya pengen dirawat gitulah. Oke, pecinta kicau, Om Kicau, burung pecinta burung, pecinta satwa lainnya. Sampai dulu video dari saya. Kita ketemu lagi di yang video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share. Oke, bersama saya Irfan Hilmi, yang orang yang terkece, orang yang ganteng, orang yang ganteng, orang yang kece, orang yang ganteng, yang orang yang tampan se-internasional. Oh, ceprak wae. Oke, bersama saya Irfan ini, videonya tutup sampai di sini. Sampai jumpa bertemu di video yang akan datang. Wassalam.